Take one. Untuk pelanggan setia Alfamart, di awal tahun ini akan ada spesial promo dari Alfamart. Kami akan memberikan hadiah eksklusif 20 charm Hello Kitty. Mulai 16 Januari 2012 ini, charm akan diberikan kepada konsumen yang telah mengkoleksi cukup stem dari Alfamart. Asik kan? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Selamat siang, Ibu. Silahkan. Promo koleksi charm Hello Kitty berlangsung selama 3 bulan di seluruh toko Alfamart. Periode pengeluaran stem dimulai dari 16 Januari 2012 hingga 8 April 2012. Sedangkan periode penukaran stem dimulai dari 16 Januari 2012 hingga 15 April 2012. Mekanismenya sangat mudah. Bagi pelanggan yang berbelanja minimal Rp25.000 akan mendapatkan satu stem utama. Apabila di dalamnya terdapat produk sponsor, maka pelanggan akan mendapatkan satu ekstra stem. Bagi pelanggan yang sudah mengumpulkan 10 koleksi stem, segera tempelkan seluruh stem di kartu koleksi stem. Selesai sudah. Memang membutuhkan waktu bagi pelanggan, namun ini akan mengajak pelanggan untuk terus berbelanja di Alfamart. Selama 3 bulan periode promosi berlangsung, pelanggan akan mendapatkan 1 charm Hello Kitty gratis dengan mengumpulkan 10 stem. Atau dengan 5 stem, pelanggan dapat membeli 1 charm Hello Kitty dengan harga Rp9.900. Ketika konsumen telah selesai berbelanja, Bu, totalnya Rp58.200 dan terdapat 1 buah produk sponsor. Jumlah stem akan muncul di layar komputer. Ada 3 buah stem yang terdiri dari 2 stem utama dan 1 ekstra stem. Maka 3 stem akan diberikan kepada pelanggan ini. Silakan Ibu. Masukkan value stem dan jumlah stem yang dikeluarkan. Ibu mendapatkan 3 buah stem, apakah Ibu sudah memiliki kartu koleksi stem? Belum. Di 2 minggu pertama, sangat penting untuk memberikan dan menanyakan kartu koleksi stem ke pelanggan. Dan tidak kalah penting adalah memberikan stem kepada pelanggan tanpa diminta terlebih dahulu. Karena pelanggan tentu akan senang diberikan sesuatu yang gratis. Ini dia. Silakan Ibu. Jika nilai belanja pelanggan belum mencapai Rp25.000, maka kita harus mengajak pelanggan untuk menambahkan nilai belanjanya. Ibu belanjanya baru Rp21.000. Jika Ibu menambahkan hingga Rp25.000, maka Ibu akan mendapatkan 1 buah stem. Dan jika sudah terkumpul 10 stem, maka Ibu bisa mendapatkan 1 buah charm Hello Kitty gratis. Pelanggan akan mendapatkan 1 buah stem setiap pembelanjaan minimal Rp25.000 berlaku kelipatan. Dan akan mendapatkan ekstra stem jika terdapat produk sponsor di dalamnya. Jumlah ekstra stem tidak dapat melebihi jumlah stem utamanya. Namun promo ini tidak berlaku untuk pembelian voucher handphone, produk susu bayi di bawah 1 tahun, dan rokok. Proses penukaran charm sangatlah mudah. Mari kita lihat caranya. Ibu ingin menukar 10 stem atau 5 stem? Saya mau menukarkan 10 stem untuk mendapatkan gratis 1 charm Hello Kitty. Baik Bu, jangan lupa semua 10 stem ditempel. Kemudian masukkan value stem, yakni value kartu koleksi stem isi 10. Disertai value charm Hello Kitty. Ini dia Bu, charm Hello Kitty-nya gratis. Prosedur penukaran 5 stem disertai dengan uang sebesar Rp9.900 tetap sama. Hanya untuk transaksi ini memasukkan input value kartu koleksi stem isi 5.
Ketika selesai, jangan lupa untuk mencoret seluruh stem yang ada di dalam kartu koleksi stem agar stem tidak dapat digunakan lagi. Kasir akan mendapatkan segulung stem. Nomor yang tertera pada stem wajib dicatatkan pada form kontrol stem sebelum shift mulai. Kasir tidak diperbolehkan membiarkan stem tergeletak sembarangan. Simpan di tempat aman di dalam laci. Pejabat toko perlu memastikan jumlah stem yang dikeluarkan ke kasir sama dengan jumlah yang tertera pada laporan klerik kasir. Jika terdapat selisih, maka kasir harus membayar setiap stem yang hilang. Ingat, dijaga dan disimpan baik-baik stemnya. Stem jangan sampai hilang. Siap, Pak. Jadi, harus berhati-hati. Satu charm terbungkus dalam satu saset. Satu saset isinya tidak dapat diketahui dan tidak dapat diganti dengan isi baru. Pada akhir shift, kasir wajib menuliskan nomor awal dan akhir stem pada buku kontrol. Kemudian serahkan kembali stem kepada pejabat toko setiap pergantian shift. Ini Pak, stemnya. Sarana-sarana promosi ini harus dipasang dengan baik dan tepat, sehingga akan menciptakan suasana toko yang menarik. Dan tentunya dapat mengkomunikasikan program Charm Hello Kitty ini dengan baik, yang pada akhirnya akan berjalan sukses sesuai harapan.